Okay, hari ni saya nak share ada tiga benda, barang kopi, pasal camp, pasal cooperator dan pasal starter. Okay, saya mula dengan camp dululah. Kebanyakan barang kopi ni dekat Shopee banyak. Okay, ni saya nak tunjuk. Yang ni kopi punya. Nampak sekarang mereka tiru, nak sama macam ori. Nak sama lah, tapi tak sama. Okay, yang ni yang ori. Yang ni kopi. Kalau tengok tulisan tu, boleh nampak lah dia punya tulisan ESR tu. Yang ni font dia macam lain, yang ni font dia macam lain. Dia macam pendek sikit. Dia punya tu ESR 2 dia pendek. Yang ni dia macam panjang lagi. Ujung ni, ujung ni. Y15 dia tiru sama juga. Tapi boleh nampak dia punya finishing dia kasar sikit. Dia punya finishing dia kasar, yang ni lebih lincin. Kita punya material tu. Yang ni kasar, yang ni lincin. Kan? Okey, itu untuk permukaan depan lah. Kat sini yang sangat-sangat senang nak tengok. Nama lightweight. Ini kita boleh tengok ni, ni lightweight ni. Dia bukit ni nipis, yang ni tebal. Okey, saya buka satu. Kalau ori punya lightweight, tebal bukit dia 7mm lah. Kalau kopi, dia tebal lagi. Dia 8.5. Sebab tu dia berat. Sama juga batang tengah ni. Batang tengah ni pun beza. Batang tengah ni, kalau kopi 19. Kalau ori, dia lebih kecil. Dia 16 ya. Sebab tu dia ringan. Batang tengah ni. So memang nampak ketara. Kalau kita tengok tu, mungkin lah bila customer beli, dia tak ada yang ori. Dia tak dapat beza lah. Lightweight dengan yang tak lightweight. Okay, nampak kan dia punya nip tu nipis. Okay, kalau kat belakang, kita tengok sini. Kalau kopi ya, dia ada banyak tangga ni. Dia ada 1, 2, 3. Dia macam tu, dia macam ada tangga. Ha, ni kopi. 1, 2, 3. Ha, kopi. Kalau ori dia satu ni ya. Dia tinggi terus. Dia satu ya. Satu turun bawah terus. Ha, nampak tak? Ni dia macam ada tangga. Ha, ni ori. Dia nampak permukaan depan tu memang nampak ketara lah tulisan dia. Okay, kalau kat Shopee ni kita tengok ramai yang duk jual kopi. Ni kita tengok ni. Saya duk buka tengok kat Shopee kan. Okay. Nampak. Kita nampak dia punya colour pun dah nampak potok. Tengok sekali lagi ya. Nampak, kita nampak hitam tahun tu. Bukit belakang tiba-tiba hitam. Kat celah tu tiba-tiba hitam. Ha, nampak kotak kalau kita punya colour dia solid. Colour solid lah semua. Nampak, dia tak ada nampak kotak macam tu. Semua solid lah colour dia. Okay, ni kat Shopee lah ni dia pun jual. Masalah dia, customer ni review dia. Dia beli kopi tapi dia review kata ori. Ha, itu yang masalah. Nampak kat dalam gambar pun kita nampak kata kotak. Dia punya finishing tu, font tu boleh nampak. Okay, ni untuk cam. Sekarang kita tengok starter. Okay, yang ni starter. Ke starter yang duk jual ni, semua kopi ni. Sebab starter kalau ori Rik Leo, dia main daripada dulu sampai sekarang kotak putih saja. Tak pernah lagi main kotak macam ni. Untuk lain kali kita tak tahulah. Mungkin kilang ada buat design macam mana-macam mana. Tapi yang ni memang kopi. Nah, boleh nampak design kopi dia macam ni. Kedai ni, kedai ni apa? Hollywood ni. Kedai Hollywood ni, kalau ada jual barang Rik Leo kat dia, semua kopi ni. Hollywood Motorsport ni. Dia memang jual barang kopi Rik Leo. Pelambak macam-macam. Siapa yang pernah beli kat dia tu, ha, memang kopi. Apa barang pasal Rik Leo, biasa kat dia semua kopi. Dia ni, tulis dia original. Bohong. Hollywood ni, dia kopi. Okay, ni untuk starter. Untuk cooperator pula. Okay, cooperator ni kedai ni. Kedai ni ni dia duduk jual barang kopi ni. Aspik Motor 88 ni. Okay, dia punya kopi dia tu, dia macam ni tau. Saya ada jumpa kat. Okay, ni sambungan video tadi sebab tadi terputus. Okay, kalau nak, saya ada terjumpa dekat review dia. Dia macam ni. Ni dekat review dia ni. Dekat review dia ni, okay, saya nak tunjuk lah. Dulu, selalu saya dah ajak kan cara kita nak, apa, nak tengok yang ori punya. Dia macam tu. Dia akan naik. Cooperator Racing Rik Leo by Yasa Motor Production May 2021. Ni kalau ori. Okay, kalau dia punya, dia akan naik macam tu. Dia akan dapat link pergi kat Shopee. Dia dapat link pergi kat Shopee. Sekali lagi saya tunjuk lah. Dia akan pergi macam tu. Dia direct pergi link Shopee. Ini kopi. Okay, itu satu. Cara dia buat barcode dia tiru ni. Lagi satu kat sini. Kalau kita tengok, ori, dia punya nombor dia tu, dia tersusun apa-apa-apa-apa lah. Dia tak ada kosong. Tapi kalau dia punya, nombor 6, lepas tu kosong. Lepas tu dia ada 9, lepas tu dia kosong. Lepas tu dia nombor. Dia ada jarak-jarak kosong, kosong, kosong macam tu. Kalau ori, dia nombor tu tersusun apa lah semua. Tak ada ruang kosong. Itu perbezaan dia lah. Bila kita scan, dia tak keluar macam yang tadi. Kan kat sini pun ada nampak ruang kosong. Okay, yang tu cooperator. Jadi
Ha, dia ni kedai ni, Aspik Motor 88 ni. Dia ni memang banyak jual barang kopi. Cam pun dia jual kopi. Ni, Cam pun dia jual kopi juga. Dia ni. Okey, macam tadi yang Cam tu kan. Kalau yang kopi, nampaklah. Nanti saya akan bagi gambar mana Shopee yang duk jual barang kopi tu. Saya akan screenshot, saya akan buat sekali. Boleh tengok lah. Siapa yang dah pernah beli tu, dah boleh nak buat macam mana kan. Okey, ni dia. Okey, tapi ni untuk yang kalau terbaru punya. Kita akan buat macam ni. Logo dia, kita akan buat ESR. Kat sini, logo ESR. Ini yang terbaru. Tapi kalau masih dapat yang macam ni, kat dealer-dealer, sebenarnya ori juga. Cuma model lama sikit, model 2 bulan lepas, sebulan lepas. Yang terbaru sekarang, kita semua buat ESR macam ni. Semua, ESR 1, ESR 2, ESR 3, dan ESR 4. Semua ada logo macam tu. Logo ESR. Ha, kita dah tak pakai Y15 dah. Ha, sebab mereka duk copy, kita terpaksa ubah-ubah design lah. Untuk jadi customer mudah nak cam. Dan dekat kotak pula, sekarang kita dah buat lightweight design. Lightweight design semua kita buat. ESR 2 sama-sama. ESR 3. ESR 4 semua ada lightweight design. So Cam ESR semua design lightweight sekarang. Yang mana kalau kata ada kedai-kedai tu habis kata, oh ni model lama, design tak lightweight, tu dia bohong. Sebab kita dah keluar lightweight ni dah lama dah. Dah habis lama dah stock yang tak lightweight ni. So kalau nak beli, pastikan memang dapat lightweight. Itu original lah. Dan kita akan update lagi nanti. Kalau kata ada mereka copy lagi, mungkin lepas ni mereka akan copy lightweight sama macam ni. Kita akan update. Sebab bila copy ni, dia tetap akan ada mistake kat mana-mana. Dia tak boleh copy 100% macam. Kita akan update lah semasa ke semasa. Sebab kita tak maulah customer dapat barang kopi kan. Sebab ada juga customer yang telefon beritahu, kata Cam makan ejah tepek banyak kali pun duk bunyi lagi. Satgi bukit ni makan. Tapi yang paling ketara tu lah, apa, power tak keluar. Selalu duk dapat 20 horse tinggal 18. Selalu duk dapat 30 horse tinggal 27. Cam cepat makan. Pernah sekali Cam sampai putus pun dah. Saya pernah buat story dulu sekali. Cam kopi putus 2. Tu bahaya lah. Tu kalau boleh beli yang ori lah, lebih selamat dan dapat power. Gambar-gambar yang saya share ni, kedai-kedai ni lah yang duk jual barang kopi tu. Jadi saya akan update lagi nanti. Banyak lagi sebenarnya kedai-kedai yang duk jual kopi kat Shopee. Saya akan update dekat IG nanti. Saya akan screenshot, saya akan post kedai-kedai yang duk jual barang kopi. Nama kedai.